Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang hari ini bis ALS Novin 221 ya merapat di agen perintis yang mana sebentar lagi akan meninggalkan kota Yogyakarta menuju kota Medan. Untuk hari ini ya nampak sepi. Aduh. Nggak seberuntung kemarin ya. Nggak seberuntung trip bis ALS yang kemarin, ini sepi nih. Berapa paketnya, Bang? Satu potong. Aduh. Terus kemarin rame nih penumpangnya. Apa, Pak? Di jalannya banyak. Oh, banyak. Nah, biasanya udah ada kalau saya di. Enggak, Pak. Penumpang berapa dari sini? Ini kosong, jalannya banyak. Oh. Enggak ada yang naik dari sini. Enggak ada penumpangnya dari sini. Kosong. Pangkat satu potong, penumpang long. Apa? Pengawalnya? Penumpangnya. Oh, penumpangnya. Oh ya. Pak Ketua. Pak Ketua. Dengar. Tidak dengar. Wah, ini kacau ini. Bukan putar kepala, tapi putar otak kalau kosong gini nih. Aduh. Pak, monggo. Pak. Wah, jemput penumpang, Pak? Enggak. Nah, ini ada penumpang berapa? Ini ada 7. Oh, tapi di jalan. Ya, penumpang ini nanya dari Lumayan. Tapi dari sini enggak ada yang naik. Paket cuma satu. Dari lemas. Ketua sedang speak. Thank you.
wheeldop depan sudah dicat warna kuning, kuning emas, yang belakang belum. Joni dan Pak Agus nih, kakak beradik ini Pak Agus sama Pak Joni ini. Oke ya teman-teman ya, karena ya memang keadaannya baru sepi seperti ini, saya akhiri dulu saja videonya siang hari ini, pemberangkatan bis ALS Nopin 221 dari agen perintis Yogyakarta menuju Kota Medan. Kita doakan untuk bis ALS Nopin 221 semoga nanti nambah penumpang, banyak rezeki di lintasan, dan semua kru bergaji tidak bersalam-salaman. Dan bagi teman-teman yang pengen bareng dengan armada ALS 221, silahkan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Pesan tiketnya dan nikmati perjalanannya bersama dengan PT Antar Lintas Sumatera. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.